じゃあ皆さん、私たちは今日本語を勉強しているでしょう。Nah, this show kali ini Kinoko Short episode and 5 episode ke 11 akan bahas kata benda tambahin this show, kata sifat langsung tambahin this show. Kalau misalkan kata kerja kita harus ubah dulu ke dalam bentuk biasa tambahin this show. Bentuk biasa itu apa sih? Bentuk kamus dulu, bentuk nai, bentuk teiru, teinai, bentuk ta, bentuk nakata. Nah itu bentuk biasa, menasang. Tinggal nambahin desho. Artinya di sini adalah untuk mengkakuning atau mengkonfirmasi. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, kita sering bilang kan, gitu menasang ya. Sekarang kita lagi belajar bahasa Jepang kan, kayak gitu ya. Kantan desho, gampang kan, kayak gitu menasang. Ya seperti itu. Itu, ashita nihon e iku desho. Besok pergi ke Jepang kan? Kayak gitu aja binasan, gampang ya. Ini desho, kata benda tambahin desho, kata sifat langsung tambahin desho, kata sifat iya harus biasa desho, dan kata kerja juga harus biasa tambahin desho. Gitu aja binasan.